Halo teman-teman, selamat datang di channel Eben Vlog. Bagi kawan-kawan yang sudah menekan tombol subscribe, terima kasih. Dan bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Di video kali ini kita akan bercerita seputaran perjalanan dari Camplong menuju ke Silu, yang dimana dalam perjalanan ini kita akan melewati hutan lindung. Untuk itu teman-teman jangan kemana-mana dan tetap dalam video ini. Nah kawan-kawan, sebelum kita memasuki area hutan lindung, di sini disebut dengan rest area Camplong, yang dimana di tempat ini disuguhkan berbagai macam minuman yang bisa dinikmati sebelum teman-teman memasuki kawasan hutan lindung. Desa Camplong sendiri ini termasuk dalam Kecamatan Fatuleu yang berada di Kabupaten Kupang. Teman-teman, untuk rute Camplong ke Silu ini merupakan rute yang sangat menantang, yaitu rute yang penuh dengan tikungan tajam, yang dimana orang lokal menyebutnya dengan nama Bok Es Camplong. Jika teman-teman melakukan perjalanan dengan membawa kendaraan roda 4 dan memasuki area ini, yang dimana teman-teman beriringan dengan mobil ekspedisi, maka jangan berharap teman-teman bisa menyalip atau mendahului mobil ekspedisi. Jadi teman-teman wajib untuk bersabar dan mengikuti iring-iringan sampai mobil ekspedisi tersebut memberikan jalan untuk kita mendahului. Nah teman-teman, untuk hutan Camplong ini sendiri berada pada ketinggian kurang lebih 480 sampai dengan 700-an meter dari permukaan laut, sehingga menyuguhkan udara yang segar dan pemandangan alam yang memukau. Dan juga rute hutan Camplong ini menjadi salah satu tantangan bagi para pengemudi, yang dimana jalan yang berliku dan berkelok-kelok di tikungan Camplong menantang para pengemudi dengan tantangan kemampuan mengemudi dan konsentrasi yang tinggi. Dan rute ini juga bisa dijadikan sebagai wisata petualangan, yang dimana banyak wisatawan dan penggemar petualang yang menyukai tikungan di Camplong karena merupakan tempat yang bagus untuk menikmati perjalanan bersepeda motor atau berkendaraan roda 4. Hutan Camplong juga sebenarnya bisa dijadikan sebagai spot fotografi, yang dimana hutan ini juga menjadi tempat yang populer untuk berfoto karena landscape-nya dengan panorama hutan atau panorama alam yang begitu indah. Bagi pencinta alam, hutan Camplong juga bisa dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata alam, yang dimana selain kita menikmati pemandangan hutan yang begitu indah, kita juga dapat menjelajah alam sekitar hutan Camplong dengan berbagai kegiatan seperti hiking dan sebagainya. Jadi bagi teman-teman yang merasa menjadi petualang, mungkin hutan Camplong merupakan salah satu destinasi yang perlu atau wajib dikunjungi.